dengan desa, dengan IKM koperasi, gitu ya. Nanti kita dorong, bisa nggak nilai tambah kopinya itu didapat oleh masyarakatnya. Tapi di sepanjang jalan tadi saya sudah lihat bahwa masyarakat sudah memproses dari berry ini yang merah ini menjadi kopi beras dan juga menjadi roasted kopi yang sudah digoreng karena aromanya saya tadi sudah mendapatkannya. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, ibu, bapak, saya belum pernah melihat lanskap seindah ini. Tepuk tangan untuk lokasi yang sangat menawan. Jadi takut dimarahin gitu. Saya baru agak takut-takut kalau biasanya berani guyon gitu ya. Ya, tapi itu barangkali udah masyarakatnya ramah, cantik, kemudian juga bisa memelihara lingkungannya dengan baik. Harapannya itu destinasi ini menjadi sebuah destinasi kelas internasional. Ya, tapi syaratnya ada 4 Pak Bupati. Kalau bisa tinggalnya 3 hari, 4 hari atau seminggu gitu kan, begitu. Jadi kalau destinasinya sudah dibuat paket dalam bentuk klaster atraksi alam biasa untuk masyarakat Aceh Tengah ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan gubernur untuk ikut sama-sama menutu. Tutunya sudah disiapkan. Ya, sebentar. Ini lengkap yang menutu kopi, menggiling kopi. Marilah kita luncurkan kawasan Bur Telege dan Bur Mulo Forest Pass sebagai kawasan wisata alam yang berbasis kelestarian lingkungan hidup dan budaya kopi. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, silakan kopinya digiling dan silakan kopinya ditutu. Tangannya mana? Hara kopi, yang lain tepuk tangan. Hara cerita, lain kopi, lain cerita. Gara kopi, gara cerita. Entah kopi kita bercerita. Sini, tukang didong dong sini. Hara cerita, lain kopi. Hara cerita, lain kopi, lain cerita. Kopi ada cerita, lain kopi, lain cerita. Tak ada kopi, tak usah banyak cerita. Ayo ngopi kita bercerita. Orus kemudian dikeringkan lagi, ditutup lagi, kemudian digongseng, diseli menjadi bubuk. Pak, 1, 2, 3. Tolong biar mau menurut. Ahoy, ahoy. Semangat, begini antar Pak. Pak, ini diantar. Mencoba kopi tembakau kayu. Pak Rudi, bisa nih ikutin. Yeah, I'm not.
Hakim Bali Buja. Kuliner pengat, festival kuliner pengat Gayo yang pada hari ini ada beberapa rangkaian acara yang sudah kita laksanakan tadi. Sekarang saat ini kita akan menunggu yaitu kuliner masakan pengat Gayo. Tadi seperti sudah kita melihat semua bapak-bapak dan ibu-ibu, pesertanya ada 8 kecamatan, sehingga yang tidak hadir berapa ibu camat? Rabi Sahri Sadri Wayasiri Amri Wahyu Udeta Milisan Iya Prabu Utawin. Dengan jumlah nilai 663 jatuh kepada kecamatan Lontawar. Juara 2 dengan jumlah nilai 659 jatuh kepada kecamatan Bebesan. Juara 3 dengan jumlah nilai 641 jatuh kepada kecamatan Ketol. Juara Harapan 1 dengan jumlah nilai 617 jatuh kepada kecamatan Pegasing. Demikianlah ibu-ibu yang sudah dapat nomor. Ya. Oke, foto bersama seluruh Indonesia. Nanti kita panggil jurinya dari Jakarta. Jangan lupa disiarkan secara langsung. Itu silakan Bu. Dan hadiahnya di inilah yang namanya kota budaya ya. Tunggu aja. Alhamdulillah dengan kehadiran ini, ada dapat tawaran lain yang berkolaborasi dengan Kalimantan di tahun 2020.